tinggal bayar parkir per pantainya aja. Per kawasan aja. Oh, jadi ini banyak-banyak ngelewatin pantai-pantai. Iya, nanti pertigaan itu yang kiri 4 pantai. Kalau Sadranan dulu apa Ngandong dulu sih? Nanti yang kanan nanti pertama Sunda, Ngandong, Sadranan, Selili. Tapi nanti paling ujung pantai barat 5. Paling ujung nanti pantai barat. Api mana, Pak? Apa? Biasanya kalau snorkeling Sadranan. Yang buat anak-anak aman. Sadranan ya. Sadranan bisa, Andri ini juga bisa. Andri ini bisa. Oke. Bentar ya tiketnya ya. Tiket masuknya 10.000 per orang jadi 5. Yang ini 4 orang. Mm-hmm. Yang ini 1 orang. Oke. Okay. Ya, 5 ya. Suun, Pak. Nanti untuk 16 pantai. 16 pantai. Iya, nanti kalau yang kiri Andri nanti waktu lawan seru nih Pak Tunggal itu ya. Kita udah di kawasan pantai. Nah, ini pantainya ada 16 pantai. Tadi masuk, biaya masuknya itu 10.000 per orang. Mobil gratis. Nah, ini belok kiri Sundak, Siung, dan kanan, kanan kita ke Sadranan. Kita memilih pantai Sadranan di antara 16 pantai lain. Pak Tia tadi beli ini nih, mainan pasir. Taunya lupa dibawa. Ah, kamu mah biasa. Satunya. Kita main pasir sana. Turun. Ini namanya pantai Sadranan. Itu sana tadi beda belokan, beda pantai lagi namanya, beda. Di sini boleh lah. Itu kan ada pemecah ombaknya itu, jadi ombaknya enggak sampai kencang ke sini. Mau kena kanop apa snorkeling, Fadil? Fatia mau tim. Fatia udah kena air nih ya, malu-malu kena air juga. Ini ya. Ini hijau banget nih warnanya. Iya udah. Aduh. Bagus. Tapi jangan ke situ, itu kayaknya batu-batu. Dingin airnya. Norak dia. Norak banget, Ibu. Bagus ya. Dek, aku bilangin deh. Iya. Jangan jodoh aku, Bibi. Iya. Dingin orang angin. Tuh, kalau snorkeling gitu tuh. Kadang-kadang ombaknya sampai kesini nih. Ini bertiga. Ada yang mas-masnya. Kita pakai itu, pelampung. Ya, nyobain. Hah? Gue gak mau, Bapak. Gimana orang udah disewain? Kemasnya sambil beberes. Jadi harga kanonya 100. Kalau apa namanya? Snorkeling 25. Ini dapat ininya di paket nih. Pelampung. Ini di tempat Riyadi. Ininya bagus ya. Dek, pasirnya putih banget ya, Dek. Kamera. Ya, di Sanur. Ya pas bagus. Wah, Fatia nyalem. Yasin lah. Namanya laut. Kayak pulau kecil gitu. Subscribe ya. Nih kita nyobain dulu. Abis ini kita nyobain snorkeling ya, snorkeling. Gak apa-apa, jadi aman, oke? Okay. Aduh, ayo, aku keluar bareng aja, Mas. Oh, miring kanan, Bibi. Tapi emang kayak suka ikut semua, ya. Hati-hati. Mau dua perahu kan? Ini ombaknya gede banget.
Tapi di situ ada pembatasnya, jadi di sini agak tenang gitu. Cocok buat anak-anak yang di sini bisa berenang, bisa snorkeling. Kenceng tuh, gak nama Fadil. Gak nama Abi kok. Tuh, kenceng. Wah, ini kenceng banget deh. Ya, kalau ada Abi ya. Oh, Fadil nggak bantuin dayung. Keren. Ada karang, ada karang. Gede banget. Jadi berantem sama anakku lain. Ganti orang ini banget loh. Bener-bener dah nih. Ya sekarang gantian nih, Fatia turun dulu. Sekarang gantian Uti. Jalan. Ya kegendutan juga. Tadi ada Abi, pelan nih jalannya deh ya, karena Abi kegendutan ada. Pas sama Fatia kenceng banget tadi. Iya kan? Ngapain bantu dayung, ngapain pakai tangan doang. Nah, ini sebenarnya rekomendasi banget untuk keluarga yang di sekitaran Jogja liburan. Masih bisa lah, karena tadi perjalanan dari Jogja itu 2 jam, 1 jam setengah sampai 2 jam. Cuman worth it lah kalau bisa dibilang. Karena pemandangannya begini nih, tuh. Kayak di Bali beneran, iya. Saran sih berangkatnya pagi-pagi banget kalau dari kota Jogja. Karena biar dapat momennya. Nah, ini kalau dibilang Mas tadi, ini sebenarnya sudah lumayan surut karena kalau pagi itu lebih tinggi. Ini momennya pas kita. Asal ya, kayaknya berat juga deh, kayaknya. Kayaknya berat juga deh. Padahal nggak bantu dayung. Udah bu. Fatia ketagihan, Fatia. Hey, lurusin kakinya. Waduh. Kacamata dipakai deh. Iya, enggak biar enggak silau. Wah, ini lihat nih. Wah, ini sangar ini. Wih deh. Sangar enggak pakai dayung, pakai tangan. Bener-bener dah anaknya Ami. Enggak takut air. Mantep, kenceng banget.
Ini mas-masnya baru, ini kita pelanggan pertama, jadi tenaganya masih banyak. Dayungnya kenceng. Fadil sama Agung nih. Santai dinikmatin, santai, santai dinikmatin. Belok kiri deh. Ya kesana lagi deh. Kiri, 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 kanan, kiri. Ayo, semangat. Semangat. Hi guys. Hi. Hi guys. Aku pengen tenang dulu ya. Ya coba tadi itu biar. Nah iya begitu, nyarikan begitu, Dek. Oh. Nyantai banget nih. Kalau lama keren. Mau kemana? Udahan. Iya, pegel dia. Keren, berdua bisa dayu. Aku bisa renang. Jangan lupa subscribe ya. Nih, kita pinjam snorkeling, harganya 25. Gak apa-apa lah, kan nambah. Gimana sih snorkeling takut ombak? Gede, 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 gede. Ombaknya gede. Itu ngapain sih? Bergandengan snorkeling. Ini juga snorkeling nih. Kalau dikurungkan gini senang gak ya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Preferably. Dadah.